Halo Toppers. Bertemu ular raksasa sebesar pohon kelapa menjadi pengalaman tak terlupakan dari Khairuddin alias Odox, warga Lemah Mekar kota Indramayu yang memiliki hobi mancing. Odox menceritakan pengalaman mengerikan saat dirinya melihat dengan mata kepala sendiri penampakan seekor ular raksasa di Muara Cimanuk di daerah Waledan, Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Jantigi, Kabupaten Indramayu. Ular raksasa itu berwarna hitam keunguan dengan kulit yang mengkilap. Ditemui Odox saat dirinya mancing di daerah Muara Sungai Cimanuk. Jarak antara Odox dengan hewan berwarna hitam itu hanya 10 meter. Ia semula mengira hewan itu sejenis biawak atau buaya yang memang masih banyak terdapat di Muara Cimanuk. Ia terus memperhatikan hewan tersebut yang berenang menuju arah laut. Namun tiba-tiba terdengar ada suara mesin perahu nelayan yang hendak memasuki Muara Cimanuk dari arah laut. Odox sampai tidak percaya kalau hewan itu ternyata ular raksasa. Ukurannya sangat besar seperti pohon kelapa, panjangnya juga antara 10 sampai 15 meter. Saat itu sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Cuaca kebetulan cerah sehingga Odox dengan jelas bisa melihat ular raksasa warna hitam tersebut. Odox sendiri tidak tahu jenis ular raksasa apa, namun ia mengira sejenis sanca yang sangat besar atau seperti anaconda berwarna hitam mengkilat dengan warna keunguan. Odox sendiri mengaku keheranan saat dirinya melihat ular raksasa itu, tidak ada rasa takut, hanya matanya seperti terpaku untuk terus melihat hewan tersebut. Baru setelah hewan itu menyelam, ia baru bisa bangun dan merasa merinding ketakutan. Saat itu juga ia memilih pindah lokasi mancing. Muara Cimanuk daerah Waledan memang dikenal masih perawan dan dikenal angker. Hewan atau binatang buas sejenis buaya, biawak termasuk ular masih banyak berada di tempat tersebut. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.